PSSI memiliki satu cara tersendiri untuk menyuntik semangat para pemain timnas Indonesia saat melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Selasa, tanggal 10 September tahun 2024. Selain faktor teknis di lapangan yang bisa berpengaruh pada permainan, unsur non-teknis seperti dari aspek psikologis juga tak kalah penting dalam sepak bola. Mentalitas ketika bertanding harus tetap dibangkitkan, sekalipun lawannya adalah tim yang lebih kuat. Itulah yang coba dilakukan oleh PSSI dalam mengawal duel timnas Indonesia vs Australia. Secara ranking FIFA, Indonesia memang kalah jauh, 131 di tabel sedangkan Australia di urutan ke-24 dunia. Australia saat ini dalam misi bangkit setelah di laga pertama kalah secara mengejutkan dari Bahrain dengan skor 0-1. Hasil imbang saat melawan Arab Saudi sedikitnya memang bisa menambah rasa percaya diri skuad timnas Indonesia saat melawan Australia. Namun, itu saja masih belum cukup. PSSI memiliki cara lagi untuk menyuntik semangat para pemain, yakni dengan menghadirkan legenda-legenda timnas Indonesia di tribun stadion. Sebanyak 20 legenda timnas Indonesia akan memberi dukungan langsung dari tribun Stadion Gelora Bung Karno malam ini. Mulai dari Ruli Nerey hingga Christian Gonzalez akan menonton langsung duel Indonesia vs Australia di dedicated seat di Stadion Gelora Bung Karno. Tentunya hal ini menjadi salah satu cara untuk menciptakan keharmonisan insan sepak bola di tanah air. Diharapkan para penggawa yang bertanding menghadapi Australia pun semakin bersemangat untuk bekerja keras di sepanjang pertandingan, tulis PSSI melalui laman resminya. Daftar 20 nama legenda timnas Indonesia yang akan hadir di GBK yakni sebagai berikut. Roni Pasla, Yudo Hadianto, Ruli Nerey, Hermansyah, Dede Sulaiman, Christian Gonzalez, Irfan Bachdim, Zainal Arif, Ilham Jaya Kesuma, Maman Suryaman, Nur Alim, Peri Sandria, Patas Tambunan, Ashari Rangkuti, Atep, Erik Setiawan, Charis Yulianto, Tias Tono Taufik, Alexander Saununu, David Sulaksmono. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.